Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa. PLT Wali Kota Bandung Odet Muhammad Daniel mengaku sudah menginstruksikan jajarannya untuk menyelesaikan kasus rumah yang terblokir di kawasan Ujung Berung Kota Bandung. Menurut Odet, kasus tersebut murni permasalahan sosial antar warga. Pemkot Bandung hanya bisa memfasilitasi untuk mediasi. PLT Wali Kota Bandung Odet Muhammad Daniel mengaku sudah menginstruksikan camat setempat untuk menyelesaikan permasalahan terblokirnya rumah seorang warga di Ujung Berung. Odet pun menegaskan kasus ini murni permasalahan sosial antar warga. Dalam hal ini Eko, sang pemilik rumah, dengan tetangganya. Ia menambahkan dalam kasus ini pemerintah Kota Bandung hanya memfasilitasi dengan mediasi antar warga guna mencari titik terang permasalahan yang sempat viral di media sosial tersebut. Eksistensi camat itu adalah wakil wali kota, ya kan? Wakil kepala daerah di kewilayahannya. Tapi saya minta kepada mereka secara proporsional, nangani masalah. Karena menurut Maude sesungguhnya, urusan di Ujung Berung tadi itu murni urusan masalah sosial, masalah di masyarakat. Bukan dengan aparat pemerintahan, bukan. Diakui Odet, beberapa tahun yang lalu, ia sempat menerima laporan dari warga atas kasus tersebut. Namun setelah ditelusuri, semua pihak mengaku telah mengantongi sertifikat tanah sehingga akhirnya menemui jalan buntu. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.